kita akan membuat tar nenas. Ini bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 telur, kemudian 2 ons setengah mentega dicampur, bluebell, kemudian tepung terigu 400 gram atau secukupnya, kemudian gula halus 100 gram, kemudian kita pakai maizena secukupnya untuk perenyah. Di sini ada vanili, kemudian ada pewarna kuning untuk telur, kemudian kita pakai keju crumb untuk topping di atas, kemudian kita punya susu Denko. Kalau kita buat satu resep cukup satu saset saja. Nah, di sini karena kita ternas, kita pakai selai nenas yang sudah kita masukkan ke dalam glasur. Oke, mari kita buatnya. Pertama kita mixer dulu mentega, kemudian bersama gula. Kemudian kita masukkan vanili 1 sendok kecil. Kemudian kita masukkan telur. Kemudian kita masukkan tepung susu. Kemudian kita masukkan maizena, karena ini saya gunakan 6 resep, maka menggunakan 1 kotak maizena. Kita ayak. Oke, sudah kembang, maka siap untuk kita adon. Loyangnya kita lumuri mentega. Kita masukkan tepungnya, kita adon sedikit-sedikit, sedikit aja ya, Mak. Oke. Ini kita ambil sedikit saja. Kalau banyak-banyak dia masuk angin. Udah, kita adon. Enggak pakai cuci tangan. Tangannya udah dicuci. Oke, kita adon. Kita adon, jangan terlalu keras ya. Oke, sampai siap kita bulat-bulatkan ya.